Inilah rumah kontrakan yang berada di kawasan Dusun Kepuh, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, milik Kristanto. Selasa siang, rumah ini digeledah tim Densus 88 bersama Polres Malang. Penggeledahan dilakukan karena pemilik disinyalir terlibat jaringan terorisme. Dari lokasi, tim Densus mengamankan kardus berisi buku dan deterjen. Ya, rumah ini sebelumnya dihuni oleh 5 anggota keluarga, yakni Kristanto, istri, dan 3 orang anak. Dalam kesehariannya, keluarga ini sangat tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Meski sudah tinggal sejak tahun 2017 lalu, namun banyak warga yang tidak mengetahui pekerjaannya. Kerja itu berangkatnya nggak tentu gitu loh. Jadi saya sendiri kurang tahu. Kalau sosialisasi dengan masyarakat seperti apa, Pak? Kalau sosialisasi dengan masyarakat, yang jelas ini tertutup. Ya, tertutup, Pak. Oh, nggak ngikuti. Nggak pernah ngikuti.